Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik kalau teman-teman, apa kabarnya? Jumpa kembali ya bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, kali ini kita akan bahas adalah bagaimana cara menonaktifkan mode terbatas untuk di aplikasi YouTube ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan tutorialnya, silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Nah, baik, langsung saja di sini kita masuk ke aplikasi YouTube-nya. Oke, di sini admin sudah masuk di bagian dari aplikasi YouTube-nya. Kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian pojok sebelah kanan di bagian atas ya. Nah, teman-teman bisa klik saja bagian YouTube kita di pojok sebelah kanan atas. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa klik di bagian channel Anda yang seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa perhatikan di pojok sebelah kanan atas ya. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik saja di pojok sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita pilih saja di bagian setelan. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa klik saja di bagian umum ya, teman-teman. Nah, di sini di ada menu umum. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di bawah ya. Nah, di sini ada mode terbatas. Nah, silakan teman-teman, jika sudah diaktifkan, teman-teman bisa dinonaktifkan kembali. Nah, di sini itu admin dinonaktifkan ya. Nah, jika teman-teman ingin mengaktifkannya ataupun menonaktifkannya, silakan teman-teman bisa geser saja menu di bagian sebelah kanan ini. Nah, setelah berwarna biru seperti ini, artinya mode terbatas teman-teman aktif. Dan kemudian jika ingin menonaktifkannya, silakan teman-teman bisa klik lagi di bagian sini ya, teman-teman. Nah, oke, setelah seperti ini otomatis akan mati ya untuk mode terbatasnya. Oke ya teman-teman, di sini teman-teman masuk ke bagian dari channel YouTube-nya. Kemudian di sini kita klik saja di pojok sebelah kanan atas. Dan di sini kita pilih saja di bagian setelan. Oke, dan setelah seperti ini, teman-teman bisa klik saja di bagian umum. Kemudian di sini kita pilih di bawah ya. Itu ada mode terbatas. Nah, di sini fungsi dari mode terbatas adalah membantu menyembunyikan sebuah video berpotensi mengandung ya seperti ini ya teman-teman. Jadi konten-kontennya seperti ini. Jika teman ingin diaktifkan ataupun dinonaktifkan, silahkan teman-teman bisa masuk ke pengaturan. Nah, untuk di kali ini admin akan admin nonaktifkan ya teman-teman. Nah, oke ya, cukup mudah buat nonaktifkan mode terbatas di YouTube. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.